Ulama-ulama dulu ke, kalau majlis musyawarah, majlis fatwa, tanya masalah, debat ni masalah hukum ni, hak ni, hak ni jawab, hak ni, pening pala, orang-orang alih, pening. Tolih ni, pok kita ni. Pok kita tak jumpa masalah ni lagu ni. Gini lah, pok kita kena tanya Nabi dia gini. Ambil kailasi tarik. Ya Rasulullah, tanya direk. Ahli majlis fatwa negara mana lah ni? Boleh buat kerja lagu tu. Orang zaman dulu musyawarah dalam satu-satu hukum apabila tak pecah masalah. Neh, demo nak percaya tak percaya tak wajib cerita ni neh, tak jadi kafe. Cuma mun nak cerita nak suruh marah Wahabi sikit ya. Neh, gapo dia? Orang dulu nak kata hubungan dia kuat dengan Rasulullah, apabila tak ada jawapan dia selok kain nak ni tarik. Ya Rasulullah tak cuba cari ya Allah ni hukum hakim kait dengan agamamu ya Allah. Tolong selesai masalah ni. Biar kami boleh buat ibadat betul dengan keinginan. Ya selok nasib pakat tanya Rasulullah, ya Rasulullah lagu mana jawapan ni? Rasulullah jawab bra 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 bra. Dulu tulis kitab ulama dulu, kalau tengok hadis ni sahih tak sahih, tanya Nabi terus. Tanya Nabi terus. Tuan-tuan, kalau semua orang buat dakwaan macam tu, agama akan jadi semua hadis palsu. Saya tanya Nabi. Dulu golongan pelampau sufi, bukan semua sufi pelampau, ada sufi yang baik yang salih, tapi sufi yang menyeleweng, dia kata haddathani qalbi an rabbi, jantung hatiku telah meriwayatkan daripada Tuhanku. Jadi tak perlu nak tahu hadis sahih, tak payah duk buat kajian menjambar ni. Tanya Nabi terus, assalamualaikum Rasulullah, hadis ni sahih ke tak? Sahih. Okey, saya tulis. Kalau buat macam tu, tak ada ilmu. Tuan-tuan, al-imam, ulama-ulama hadis ketika Nabi masih ada, orang seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni Nabi doa kat dia, Nabi doa kat dia. Ketika dia di rumah Maimunah tu Nabi doa kat dia, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil, Allahumma 'allimhu al-kitab wal hikmah, dalam sebahagian riwayat, dalam riwayat Bukhari. Allah faqihkan dia agama. Pun begitu, apabila Nabi tak ada, dia tak kata bila aku tak keliru, aku ni sepupu dengan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah, dia tak ada. Satu lagi dia kata apa? Hamba Allah tu, bila mesyuarat ulama-ulama nak keluar fatwa ni, keliru tak boleh? Selak terai, tarik terai, tanya terus Nabi. Wih, hebat. Ingat jatuh kuasa fatwa perlis pun lepas ni mesyuarat nak kena bawa terai tak? Tuan-tuan, telah berlaku perkara yang jauh lebih besar. Sahabat kekeliruan, sokong Ali ke sokong Muawiyah? Sokong Ali ke, itu tak apa besar, mungkin tak ramai sokong Muawiyah, ada juga sahabat yang sokong Muawiyah. Sokong Ali ke sokong Aisyah? Yang ini sepupu Nabi, yang ini isteri Nabi, berperang di atas isu yang keliru. Aisyah fikir macam mana ni nak buat keputusan, orang duk banyak mengadu. Ali kata dia nak keluar, Al-Hasan kata jangan bapa aku, jangan keluar. Ali tak kata malam tadi pas aku tahajud aku tanya Nabi juga. Nabi kata okey. Ali yang rapat dengan Aisyah, bukan rapat, tidur dengan Nabi. Dia melihat tubuh Nabi apa yang orang tak lain tak lihat, dan Nabi melihat tubuhnya. Dia tak kata malam tadi aku sendiri panggil Nabi, Nabi kata Ali salah. Tak kata, Aisyah tak kata. Telah berlaku perkara yang lebih besar. Ketika Abu Bakar buat keputusan nak memerangi orang yang tak bayar zakat,
Umar bantah Abu Bakar. Umar kata tak boleh kita perang, mereka masih Islam, tak bayar zakat. Abu Bakar kata kalau tak bayar sebesar tali unta pun aku perangi mereka. Tapi Abu Bakar tak kata, eh Umar, han tak setuju, malam tadi aku tahajud, aku bagi salam, Nabi kata perang. Ini Abu Bakar dan Umar lebih berhak untuk kata hal itu. Mereka tak kata.